bisa dengan mudah tahu siapa majikannya meskipun terpisahkan oleh jarak yang jauh. Aduh, hubungan persahabatan yang harmonis ya. Seharusnya hubungan manusia dan binatang ya seperti ini, saling menjaga dan memelihara. Jadi di masa datang, gak ada lagi binatang punah karena terus diburu. Nah, selain jenis Blue Marle dan Sable and White, ada satu lagi jenis Rakali. Nih, kenalin, anjing ini namanya Mocha. Si Mocha ini adalah anjing Rakali jenis Tricolor. Mocha adalah seekor pejantan yang berumur 3 tahun. Oh ya teman, ternyata ada fakta yang menyedihkan tentang anjing koli. Banyak anjing koli yang mengalami kebutaan. Kebutaan pada anjing koli dikenal dengan istilah Koli Eye Anomaly atau disingkat CEA. CEA adalah penyakit genetik yang tidak bisa disembuhkan. Wah, ternyata koli juga mempunyai kelemahan ya. Memang gak ada makhluk hidup yang sempurna. Untungnya, Otan bentuknya kartun. Jadi, gantengnya bisa sempurna. Wah, Amor kok jadi manja gitu sih? Waduh, kok pakai ngejilat muka segala sih? Teman, anjing yang boleh ngejilat seperti ini hanya anjing yang sehat loh. Nah, untuk mengecek kesehatan anjing, ya harus ke dokter hewan. Teman, sekian dulu ya ceritanya. Ntar Otan sambung lagi. Sampai jumpa. Dadah.